Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama aku di channel youtube aku Sari Mega 96 Hai semuanya Jadi di video kali ini aku mau nge-share ke kalian nih Untuk teman-teman semua yang ada di Taiwan Jadi Aku mau ngeser karena sekarang kan banyak yang e, punya kerjaan sampingan tapi jangan sampai kerjaan sampingan ini melupakan e, pekerjaan yang wajib kita gitu, menjaga lansia atau di mana aja gitu ya. Ataupun kerja pabrik gitu. Jadi di sini aku mau nge-share ke kalian, sebenarnya udah banyak yang tahu, banyak banget yang udah nge-share juga tentang uh, bagaimana mengirim paket pakai tagihan gitu. Tapi nggak ada salahnya aku untuk uh, nge-share lagi ke kalian siapa tahu uh, kalian masih membutuhkan uh, ini gitu. Jadi Aku juga ada uh, sampingannya teman-teman. Jadi ini, ini aku itu ada also apa? Membuka also juga di Facebook. Tapi aku ini uh, pekerja apa? Menjual berbagai semua jenis barang itu aku uh, ada gitu. Jadi di sini aku itu nggak stok. Jadi di, aku itu ngejual barangnya itu sesuai kebutuhan kalian jadi ada orang yang mau uh, atau minta tolong untuk membelikan sesuatu mau barang apapun itu kalau selagi aku bisa membantu jadi aku ngebantu gitu pokoknya untuk kalian jika kalian ada kendala untuk keluar rumah dan gak bisa keluar rumah dan kalian bisa uh, inbox aku aja atau kalian bisa komen di bawah sini kak ya kalian inbox Facebook aku nanti aku taruh di deskripsi box ya Facebook aku jadi aku itu ini tuh bukan kayak uh, panut apa ya pokoknya aku nggak nggak terlalu ini banget sih ke bisnis ini jadi ini untuk sedikit ada waktu luang aku dan aku bisa membantu kalian jadi apa salahnya gitu dan ini aku tadi ada las beberapa nih jadi aku melihat barang-barang murah karena kita itu nggak perlu beli barang-barang mahal ya teman-teman karena yang menurut aku untuk apa beli barang-barang mahal itu toh nanti juga kita nggak bakal kepake juga di Indo gitu kan paling kita buat pamer di sini doang gitu tapi juga itu tergantung orang ya itu menurut aku menurut aku sih harganya tuh nggak perlu mahal-mahal untuk kita pakai atau untuk sehari-hari gitu jadi yang penting itu bagus dan kita nyaman jadi aku ini ada yang ngejual pokoknya berbagai macam barang aku jual Gitu, dan langsung saja ya. Ini ada paketnya, besok aku kirim. Jadi, punggung aku lagi nulis nulis resi, nulis nulis alamat. Aku mau kasih tahu ke kalian. Ini tadi aku juga udah ngirim barang, jadi ini aku mau kasih tahu ke kalian. Barang yang tadi aku kirim, bagaimana caranya? Jadi, kalian itu kan ngambil di pos ya. Jadi, untuk kertasnya ini tuh. Gratis, kalian boleh ambil sebanyak-banyaknya, boleh jadi seperti ini kertasnya. Kemudian, di sebelah sini, kalian tulis alamat kalian, tapi aku ada nggak tulis alamat, tapi dan segala sini, kalian boleh tulis, boleh enggak, soalnya pakai tahi, tagihan kan, yang penting tercantum. Oh, tercantum nomor telepon juga, kalau aku enggak. Tapi kalian boleh pakai. Di sini alamat. Ini aku tulis kode pos dulu, kode pos. Terus alamat, terus sebelah sini itu nomor HP. Nomor HP, di sini nomor HP. Kemudian yang kotak-kotak ini, kotak-kotak ini, nih. Ini adalah nomor rekening kita, tulis sampai panjang sini. Di atas nomor rekening kita ini adalah nomor apa nama kita nama sesuai rekening pos kita. Itu. Setelah itu, ini kotak yang bawahnya ini kosongin aja. Dan sebelah sini ini adalah nominal berapa kita mau kasih tagihan ke e, teman kita gitu. Atau kita ngejual barang pakai tagihan harganya Berapa tulis di sini? Ini itu pakai tulisan Mandarin, pakai tulisan pager. Terus yang bawahnya sini, ini alamat penerima. Alamat penerima. Ini nomor telepon penerima. Gitu. Ini Tanda tangan kita, dan ini jumlah. Jadi seperti itu ya teman-teman, cara e, ngirim paket at, secara COD di lewat pos Taiwan gitu. Dan ini aku untuk hari ini aku ada pengiriman 10 alamat. Nih. Jadi semalam aku tuh lembur, e, nungguin majikan pulang, untuk nyatet nyatetin e, alamat yang tulisan Mandarin karena aku nggak bisa ya karena aku nggak bisa nulis yang Mandarin jadi aku tuh udah nulis nama aku rekening aku terus nomor telepon aku terus nama sama nomor telepon yang dituju sama jumlahnya ini itu doang tapi alamatnya minta tolong majikan gitu dan terima kasih semoga bermanfaat jadi ini aku otw mau ke pos mau ngirim paketnya naik sepeda ya hmm. aku udah nyampe depan gedungnya tuh aku juga beli box nomor 3 karena aku ada pesenan ada pesenan itu banyak banget ya aku nggak ada box di rumah udah habis boxnya jadi aku beli box nih yang nomor 3 gitu ini tuh seharga 110 itu nanti sekaligus sama ongkirnya jadi kalau aku ngirim ini nanti nggak bayar ongkir lagi ya jadi udah sama ongkirnya 110 dan aku udah di jalan panas banget ini aku naik sepeda ya